Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cepi Faridi Hikmat, kembali menemani Anda dalam program Liputan Khusus. Hari ini Siliwangi TV 1922 melalui tim redaksi Liputan Khusus telah menyiapkan rangkaian berita-berita terbaru dan teraktual yang sudah kami siapkan dan kami rangkum selama 20 menit ke depan. Masyarakat Kota Bogor kini telah resmi memiliki alun-alun untuk rekreasi, olahraga, dan kegiatan lainnya. Alun-alun Kota Bogor yang terletak di sebelah Stasiun Bogor itu diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alun-alun Kota Bogor berada di Jalan Kapten Muslihat dan mengambil lokasi yang dulunya adalah Taman Ade Irma Suryani atau Taman Topi. Ruang publik itu terkoneksi dengan Stasiun Bogor dan Masjid Raya Bogor. Alun-alun Kota Bogor adalah tempat wisata yang ramai dengan wisatawan pada hari-hari biasa maupun hari libur. Tempat ini sangat indah dan bisa memberikan sensasi yang berbeda dengan aktivitas kita sehari-hari. Alun-alun Bogor memiliki pesona keindahan yang sangat menarik untuk dikunjungi, sangat cocok dalam mengisi kegiatan liburan. Apalagi saat liburan panjang seperti liburan nasional ataupun hari libur lainnya. Keindahan alun-alun Bogor ini sangatlah baik bagi pengunjung yang berada di dekat lokasi atau yang jauh dari wisata alun-alun Bogor karena pesona keindahannya tidak ada duanya. Penduduknya juga sangat ramah terhadap wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lagi dengan Mas Erlan. Kebetulan lagi posisi di alun-alun Kota Bogor. Ini saya mohon informasi, Mas Erlan, sejak tanggal berapa alun-alun Kota Bogor? Kita coba pergerakan dulu. Desember, Pak. Desember ya. Sementara dalam rangka jelang dan hari raya Idul Fitri, ini pengunjung cukup padat sekali, Mas Erlan. Iya, Pak. Padat ya. Padat ya. Dari mana saja menurut Mas Erlan? Kira-kira ada berapa ribu dari pagi tadi sampai sore ini? Kami dari Siliwangi TV juga dari Lintas Informasi Hormat mengucapkan terima kasih dan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri karena masih Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin dan selamat melaksanakan. Kami lagi berada di alun-alun Kota Bogor yang mana kami bersama Ketua Iwapi sekaligus sebagai Kabid di Indonesia Anti Narkoba, yang mana pada sore hari ini kami sedang berkunjung dan melihat situasi kondisi yang ada di alun-alun Kota Bogor. Malam ini merupakan arus balik yang terakhir di mana sebuah rangkaian kegiatan di dalam mudik lebaran dan juga arus balik lebaran ini akan berakhir di hari besok. Dan malam ini merupakan malam terakhir dari kegiatan balik kegiatan mudik lebaran. Malam ini kita sudah terhubung dengan Yusuf Hermawan, reportase dari Kota Bogor, yang segera akan menyampaikan liputan berita-beritanya tentang situasi dan kondisi malam ini di Kota Bogor. Silakan, selamat malam Pak Yusuf untuk menyampaikan liputannya. Situasi kondisi Kota Bogor di arus balik cukup ramai sekali pada malam ini, hari ke-6 Idul Fitri.
terpantau situasi dan kondisi di Kota Bogor pada malam ini aman terkendali, baik roda 2 maupun roda 4 cukup lancar, dan Bogor juga menurunkan kenaikan para penumpangnya. Terkini di wilayah Kota Bogor pada hari Idul Fitri ke-6 terpantau terlihat situasi kondisi jalan yang ada di wilayah kota, baik KR2 maupun KR4 terlihat lancar. Tadi juga sudah koordinasi dengan pihak aparat Polres Kota Bogor bahwasanya harus balik dari arah Cianjur untuk menuju Kota Bogor dan Jakarta terpantau lancar, aman, terkendali. Semoga di hari ke-6 malam ke-7 di Jogja ini semuanya bisa terkendali, aman, tanpa ekses. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Bapak nggak mudik? Enggak Pak, cuma belum gitu belum ada. Oh gitu ya? Iya. Jadi Bapak mangkal jualan di sini ya? Iya. Di mana aja Pak pangkalan Bapak? Ada keliling Pak, ada keliling Pasar Merdeka, Pasar Asem, Pasar Anyar. Ada dari pagi setengah 6 keliling, bangun pagi. Nanti jam 6 sore sampai jam 9 saya baru pulang ke rumah. Saya di sini kontrak sama mama saya di Bogor Barat. Bogor Barat, Cilendek ya. Iya. Sudah berapa tahun Pak tinggal di Kota Bogor? Ya lebih dari 10 tahun. 10 tahun ya. Jadi selama ini belum ada sentuhan bantuan dari Pemkot Kota? Belum ada Pak. Kalau soal rokok itu hanya tidak kaya paguyuban, perkumpulan-perkumpulan itu tidak ada. Jadi model pribadi Pak, gitu ya, usaha sendiri, dijual sendiri, untung rugi ditanggung sendiri, resiko sendiri itu Pak. Putra putri Bapak berapa? 3 Pak, kelas 1 SMA 2004, sekarang kelas 2 kelas 3 SMA. Jadi sekolahnya di Jawa, temannya di pesantren sekolahnya. Nah yang nomor 2 laki 2010, sekarang kelas 5 kelas 6 SD. Di sekolah di Jawa juga. Jawa. Iya. Jadi dimodali dengan hasil jualan rokok ini. Iya, semuanya. Jadi ya, per hari dapat berapa Bapak? Kalau per hari itu kalau soal rokok, sebagai saya dengan rokok keliling Pak, hitungannya enggak bisa ditentuin. Ya paling dikit-dikit 30, 20. Kadang itu pun kotor kadang. Jadi kan udah dipakai bakal buat makan sehari-hari, buat yang lain-lain. Sisa bersihnya berapa Pak per hari? Ya sekitar 15.000 lah, itu rata-rata 15.000. Itu pun dikirim keluarnya. 15.000 dikumpulin ya. Dikumpulin itu apa 10.000. Baik. Orang jauh itu dikirim lah. Baik. Disikut dikit-dikit. Apa harapan Bapak dari Pemkot Kota Bogor? Ya pengennya supaya dengan rokok biar bisa ada bantuan, tuannya bantuan lah, tuannya. Bapak udah domisili 10 tahun ya, biar dagang rokoknya bisa meningkat, tuannya. Baik. Biar bisa bertambah. Baik. Saya coba akan perjuangkan Pak ya, melalui lintas informasi Ormas Kota Bogor. Biar semoga Bapak mendapatkan dukungan dan bantuan dari UMKM Yaya Kota Bogor. Ya, dengan Bapak siapa? Bapak Ismanto Pak. Pak Ismanto di Cilendek. Cilendek Barat. Barat ya. RT2, RT4, Kecamatan Cilendek Barat, Kabupaten apa, Kelurahan Bogor Barat. Kelurahan Bogor Barat, Kota Bogor Pak ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Ismanto ya. Iya. Demikian, terima kasih sekilas info di wilayah Kota Bogor harus
mudik hari ke-6. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam liputan khusus hari ini. Saya Cepi Faridi Hikmat mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus Siliwangi TV 1922 dan sampai jumpa. Siliwangi Jiwa Raga.